Oke, teman-teman, jumpa lagi di RM Toys. Nah, channel yang membahas tentang mereview mainan-mainan hewan ya, mainan jenis-jenis hewan. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mereview, karena kemarin kita sudah bahas ya beberapa jenis mainan-mainan hewan. Kita akan lanjut di part kali ini ya, teman-teman. Dan kali ini, kalau kemarin kita sudah bahas mainan-mainan untuk hewan-hewan yang berada di daerah panas ya, kali ini kita akan coba salah satu hewan yang imut ini, yang memang juga masih terancam punah juga ini ya, teman-teman, karena ya kelebihan bulunya sangat halus ini, teman-teman, sehingga dia diburu oleh pemburu-pemburu liar. Nah, ini adalah beruang kutub ya, teman-teman. Beruang kutub ya, sangat-sangat lucu banget ya ini ya. Bulunya yang sangat tebal, karena memang dia habitatnya adalah hidup di daerah yang sangat dingin, sehingga dia butuh perlindungan yang khusus, yaitu dengan bulu-bulu yang tebal ini ya, tebal-tebal. Nah, hewan ini sangat suka sekali dengan daerah yang dingin ya, memang kadang-kadang disesuaikan dengan habitatnya ya. Dia memang habitatnya adalah di daerah-daerah di gunung salju, daerah yang dingin gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas di sini ada pada kemudian kumbang, macan kumbang dan juga kuda, kali ini ya, keren kan ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini penampakannya gitu, untuk pada di belakangnya gitu, kalau ini dia gemoy-gemoy gitu kan, teman-teman ya, sangat-sangat gemoy, lucu gitu. Ini bulunya ada tekstur-teksturnya gitu, kayak memang dibuat sendiri mungkin ya, untuk memberikan gambaran yang secara utuh dan jelas ya. Jadi digunakan sebagai media pengenalan jenis-jenis hewan gitu. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share bagi yang suka, dislike bagi yang tidak suka. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, teman-teman. Bye-bye. Bye. Terima kasih.